Kasat Andika Perkasa mengikuti upacara virtual dalam memperingati hari lahir Pancasila tepat di tanggal 1 Juni. Upacara virtual yang dipimpin Presiden Republik Indonesia juga diikuti oleh Wakil Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Mari kita buktikan ketangguhan kita. Mari kita menangkan masa depan kita. Kita wujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Upacara yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 ini menjadikan Pancasila sebagai bintang penjuru untuk menggerakkan persatuan dalam mengatasi semua tantangan.